Kunjungan kerja ke Filipina, Presiden Joko Widodo datang ke pabrik kopi Indonesia yang menguasai hampir 50% pangsa pasar Filipina. Pabrik ini merupakan bagian dari perusahaan Indonesia yang menurut Jokowi mampu menguasai pasar besar produk kopi saset di Filipina. Hampir 50% pangsa pasar kopi saset di Filipina merupakan produksi dari pabrik kopi Indonesia. Jokowi pun berharap semakin besarnya kapasitas pabrik kopi Indonesia di Filipina bisa berkontribusi kepada petani lokal di Indonesia sebagai pemasok bahan baku produksi. Dan lain-lainnya yang akan sangat bagus untuk para petani. Dan yang kedua, saya melihat industri rumput laut yang